Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu pertama bulan November 2013 ini. Pada minggu ini, ia telah dimulakan dengan pihak BlackBerry yang mengumumkan bahawa syarikat mereka tidak akan dijual. Sebaliknya, mereka menerima dana daripada beberapa pihak di samping turut mengumumkan CEO sedia ada mereka dihentikan dan digantikan dengan CEO baru iaitu John Chen. Bercakap mengenai penggantian CEO, Acer turut sama mengumumkan perubahan pada tampuk pengurusan di mana CEO Acer sedia ada akan berhenti disebabkan kerugian yang dialami syarikat perkomputeran tersebut. Dalam arena peranti mudah alih pula, lanjutan daripada pengumuman Android 4.4 KitKat sebelum ini, minggu ini Sony telah berkongsi beberapa peranti yang akan menerimanya pada tahun hadapan, termasuk antaranya adalah Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z Ultra dan beberapa yang lain. Google pula pada minggu ini telah memperkenalkan beberapa perkara baru. Antaranya adalah pengenalan aplikasi Google Search baru untuk pengguna iOS yang menyertakan beberapa fungsi baru termasuk pengenalan kad baru melalui Google Now. Di samping itu, dalam memudahkan pengguna mendapat bantuan daripada orang sebenar melalui internet, Google telah memperkenalkan Google Hangouts serta menawarkan sebuah aplikasi Android khas untuknya. Google Maps untuk web turut diberi sedikit kemaskini di mana ia membolehkan paparan dalam bentuk 3D yang menarik hasil penggunaan WebGL. Google Maps versi web juga kini mula mengintegrasikan data trafik melalui Waze. Pada perkhidmatan YouTube pula, minggu ini Google mula mengintegrasikan sistem komen baru berasaskan kepada Google Plus dan membawa sedikit kesan ke atas penggunaan perkhidmatan video tersebut. Dalam arena permainan pula, Gameloft pada minggu ini mula mengubah konsep tawaran Asphalt 8 di mana kini ia percuma untuk Android dan juga iOS. Selain itu, Valve pula pada minggu ini telah berkongsi beberapa gambar rasmi untuk prototipe Steam Machine dan juga Steam Controller mereka. Telekom Malaysia pula pada minggu ini telah mengumumkan sebuah inisiatif baru yang dinamakan MyOneHub di mana melaluinya mereka memfokuskan untuk menambah kelajuan dan akses internet serantau di samping turut hadir dengan sambungan menyeluruh dan diyakini melalui Malaysia ke seluruh dunia. Pada masa yang sama, pihak TM juga turut melancarkan Iskandar International Gateway dalam usaha menyediakan hub neutral untuk memenuhi keperluan pusat data. Akhir sekali, pihak Microsoft pada minggu ini telah memperkenalkan Internet Explorer 11 untuk pengguna Windows 7 sekaligus membolehkan pengguna sistem operasi berkenaan menikmati beberapa pembaharuan dan sokongan teknologi web yang dibawakan olehnya. Jadi itu adalah serba sedikit perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita menarik dunia teknologi dan langgani saluran YouTube kami. Sekian, saya Nisa untuk Amaz. Yosh!